kali ini cara kita untuk memperbaharui aplikasi sistem ya, atau mengupdate ke versi terbaru aplikasi sistem. Di sini kita menggunakan HP Poco ataupun HP Xiaomi ya, karena caranya sama aja. Di sini teman-teman buka pengaturan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini teman-teman pergi ke bagian pembaharuan aplikasi sistem. Kemudian teman-teman akan melihat seperti ini ya. Nah, ini adalah aplikasi sistem di HP Xiaomi. Ini tidak bisa kita perbaharui melalui Play Store ya, karena ini aplikasi sistem. Jadi di sini silakan teman-teman tekan perbaharui semua. Kemudian kita tekan lanjut. Nah, di sini saya akan menggunakan Wi-Fi ya. Nah, itu kan tergantung cepat atau lambat Wi-Fi teman-teman. Jadi kalau kalian menggunakan paket data ya sesuaikan ya, karena ini juga menurut saya lumayan besar ya untuk memakan data internetnya. Jadi seperti itu ya. Di sini silahkan teman-teman tunggu saja sampai selesai. Jadi beginilah caranya ya teman-teman ya. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. See you in the next video. Dah.